buka. Jangan oi. Orang saya bawa. Udah. Pulang. Tim Sat Narkoba Kepolisian Resort Lampung Tengah sedang mengatensi sebuah laporan masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu. Dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP Dwi Atma Yofi, konsolidasi berjalan dinamis. Kalau kita bisa mencari mobil truk, ada mungkin lagi kan? Mobil aja, satu, dua. Jadi pas di pinggir itu, satu, jadi dia kan pasang rambu, pas di tengah ini kan, mepet ke beton. Tapi ini jangan terlalu terlalu pinggir gini. Jadi dia untuk kesini nggak bisa, untuk sini sempit. Nah nanti masuk punya kita satu, dia udah sempit. Ya di sini kita kancing kayak kemarin lagi. Jadi yang di sini udah berhenti aja karena untuk mengunjung aja. Kita prediksinya kan dia cuma segar. Enaknya di situ kalau menurut saya. Tapi kalau kita ada keyakinan dia ke gunung pergi dulu, itu aja depan sini kan. Setelah pemaparan berakhir, semua tim bergegas melakukan apa yang menjadi perintah dalam alam dan lalang mungkin. Ya, dalam masa kan? Iya, benar dan masuk. Iya, rekos yang nyambernya sana kan? Iya, benar. Kasat Narkoba AKP Yofi mempersiapkan tim sejumlah 18 personil menggunakan 6 kendaraan roda 4 melakukan penyergapan. Ada mobil kan? Ada mobil. Stop. Teling. Kamu. Sebagian tim langsung melakukan pengamatan di sekitar rumah, sebagian lainnya menyisir bagian luar. Tiba-tiba terdengar letusan senjata api. Semua anggota tim respon.
Benar saja, komplotan bandar dan pengedar yang menjadi target tim Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sedang berkumpul di kandang sapi di samping rumah yang dijadikan target awal. Dan ternyata target berada di kandang sapi sebelah rumah daripada target tersebut. Memang dari saudara H ini berbisnis sapi, penggemukan, yang posisi kandangnya tertutup dan berada di samping rumahnya persis. Dan saat dilakukan penyergapan, betul saja, 4 orang berada di dalam kandang sapi. Kandang sapi penggemukan yang terlihat mewah di samping rumah dari tersangka itu sendiri. Dan saat dilakukan penyergapan, 3 orang yang kami bawa. Karena 1 orang merupakan pekerja yang memberi makan sapi. Heri Irawan, Rian Purwanto, dan Ahmad Rusadi berhasil diamankan, tetapi mereka bertiga kompak berdiam diri saat diminta menunjukkan tempat penyimpanan barang haramnya. Pelan, pelan, pelan. Balik, balik, balik. Woi! Buka, 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 buka. Akhirnya, tim berhasil menemukan sebuah bungkusan kantong plastik yang terletak di bawah meja. Ketika dibuka, isinya adalah kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 kg. Para bandar dan pengedar ini pun tidak dapat mengelak lagi. Dengan melakukan penggeledahan, di situ didapat barang bukti sabu seberat 1 kilo 4,5 gram. Tiga pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Mako Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut. Tetapi, proses evakuasi tidak berjalan lancar. Ternyata ada ratusan massa yang mencoba menghalangi penangkapan ini. Setelah diamankan, anggota segera menggeser tersangka dan barang bukti ke mobil untuk dievakuasi keluar daripada TKP. Namun, setelah anggota keluar daripada kandang tersebut menuju mobil, ternyata massa menutup jalan sejumlah sekitar 500 orang. Orang berada di poros dan sisanya di kanan kiri jalan. Sudah berteriak-teriak, bersorak-sorak untuk meminta membebaskan tersangka.
Eh, orang saya bawa. Udah. Pulang. Beginilah suasana malam hari di Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, ketika proses penangkapan bandar sabu berlangsung. Peluru jangan dihabiskan! Masa yang tidak terima dengan ditangkapnya para bandar dan pengedar sabu ini berkumpul dan meneriakkan kata-kata provokasi. Tim terdesak, jalan evakuasi keluar satu-satunya diblokir massa menggunakan balok kayu dan batu. Masa semakin beringas, batu-batu berterbangan dan jalan ditutup menggunakan batang pohon, batu belah, sehingga kendaraan apapun tidak lagi dapat melintas. Dan masa sangat ramai dan mereka kompak mematikan lampu sehingga situasi sangat gelap. Dan kami tetap berkoordinasi dengan Kasat Narkoba dan tim yang sudah kami persiapkan. Saya beserta Kabak Ops dan Kasat Sabara langsung meluncur ke TKP yang jarak TKP dengan Polres berkisar 20 menit perjalanan. Baju, mobil depan. Mobil samping liatin semua. Gak ada bunyi-bunyi lagi. Tidak lama berselang, Kapolres dan tim TKP 308 serta personil lainnya dari Polres Lampung Tengah datang ke lokasi. Orang saya bawa. Taruh. Siapa ini? Udah. Gak usah buat rame-rame lagi. Jangan. Udah. Gak ada suara apa-apa lagi, udah. Tak. Mari kita. Pulang. Udah. Pulang. Jangan panjang-panjangin lagi. Udah, pulang. Ayo pulang. Oh,
Akhirnya kondisi di lapangan berhasil diredakan. Nanti alur kantor semua jalan. Mobil paling belakang, mobil propos, setelah itu mobil Kapolres. Dalmas semuanya yakinkan steril. Jalan. Yang paling depan telepon suruh jalan. Biar yang paling belakang mobil Kapolres dan provos. Semuanya yakinkan steril. Ayo jalan. Sini, balik kantor. Jamin steril dulu semua. Semua personil kepolisian Polres Lampung Tengah ditarik mundur. Motor dua motor ikut bareng ke Kapolres. Bapak-bapak, makasih. Agar diajak semuanya teman-teman kerabat istirahat, ya, dan kumpul-kumpul lagi. Takutnya ada masalah-masalah lagi, panjang lagi, repot lagi. Buat layak kita manusia. Ya, Pak. Makasih sudah kerja sama semuanya. Mungkin dari Bulan Mei. Baik. Ya, Pak. Berjalan semua. Benar. Makasih ya, Pak ya. Pamit ya. Jalan. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Ancaman maksimal seumur hidup. Berat bruto 1 kilo. Ya. Suka apa? Iya. Sumbernya dari mana? Tentu nunggunya itu dari mana dikirimnya? Dari mana?